Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Staf ahli bidang ekonomi Wan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan melepas atlet kontingen Soina Kalimantan Selatan mengikuti Special Olympic World Games di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di ruang Mahakam Hotel Arya Barito Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah, Baisukan Kamis 31 Januari 2019. Pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Sofiani melepas atlet kontingen Soina Kalimantan Selatan mengikuti Special Olympic World Games di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di ruang Mahakam Hotel Arya Barito Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah Baisukan Kamis 31 Januari 2019. Kontingen Soina yang mengikuti SOWG pada 4 Februari 2019 hingga 8 Maret 2019 sebanyak 20 peserta ini terdiri dari 9 atlet gabungan di tingkat kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan, seorang pelatih, pendamping Wan bagian pelayanan kesehatan, jual dokumentasi Wan publikasi. Senyum semuanya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Sofiani, mengucapkan selamat kepada atlet penyandang disabilitas yang telah terpilih mewakili Kalimantan Selatan. Wan berharap perhelatan olahraga ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas hidup serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Menurut Ahmad Sofiani, berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada sebanyak 6 juta lebih warga penyandang disabilitas di Indonesia atau 2,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, dengan banyaknya bakat yang berkembang dari bubuhan anak berkebutuhan khusus ini, maka akan memunculkan persepsi bahwa anak penyandang disabilitas juga bisa bersaing dalam dunia olahraga. Mengucapkan selamat kepada atlet penyandang disabilitas yang terpilih mewakili Indonesia. Kesempatan ini adalah momen yang berarti untuk membangun prestasi, kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan, khususnya kebersamaan dalam membela Indonesia di event sekelas Olimpiade ini. Perhelatan akbar olahraga bagi penyandang disabilitas ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas hidup orang yang kebutuhan khusus. Melalui event ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan untuk menciptakan kesadaran bahwa penyandang disabilitas intelektual juga mempunyai potensi untuk berkembang. Wakil Ketua Soina Kalimantan Selatan Budiono Wetakoni Prima TV menyatakan, terpilihnya 9 atlet dan seorang pelatih ini merupakan kebijakan bersama karena mereka memiliki prestasi yang baik serta aktif di lapangan. Ya, kita banyak bersyukur karena atlet kita terjaring juga satu pendamping, karena itu kepemilihan pendamping itu haknya pengurus pusat. Dilakukan penilaian waktu di lapangan pas pelaksanaan Pornas di Pekanbaru kemarin. Melihat potensi atlet kita gimana, Pak? Ya, secara potensi kita memang punya kualitas yang cukup signifikan untuk beberapa atlet yang 9 itu. Dan pelatih juga kita sangat aktif di lapangan sehingga mereka terjaring di tim nasional. Pelepasan kontingen Soina Kalimantan Selatan dihadiri oleh perwakilan Dispora Kalimantan Selatan, Ketua Soina Kalimantan Selatan, dan perwakilan dari Formi Kalimantan Selatan.